Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita lagi nyortir ikan gapi nih. Karena pada saat ini kita lagi nunggu satu orang customer kita. Dia lagi pengen datang untuk ngeliat ikan gapi. Ini kalau kita lihat sih customer kita ini kayaknya masih pemula. Dia nyari ikan gapi sih untuk anaknya katanya. Kita lihat nanti seperti gimana. Hey bro, masuk masuk. Halo, apa kabar bro? Baik. Gimana baik. Jadinya nih? Lagi nyari ikan. Buat anak ikan gapi yang gampang dipiara lah. Yang gampang dipiara. Kira-kira lu nyari ini yang sekitar budget-budgetan berapa nih? Yang murah-murah aja dulu, soalnya untuk anak piara. Nih, gua kasih lihat. Nah ini lu tinggal pilih aja ikan ini, nanti kita kasih pasangannya. Yang ini sepasang 20.000, lu tinggal pilih aja ikannya, mau yang mana? Jenis ini? Jenis yang itu, ya serak-serakan lu aja lah, ada campur-campur nih jenisnya nih. Warnanya juga bagus-bagus tuh, ada yang merah, biru, ada yang biru merah, campur-campur warnanya. Piaranya gampang kan? Piara mah gampang, gampang lah pokoknya piara mah. Jadi untuk lo belajar, anak-anak juga pasti suka kalau ngeliat yang begini-begini. Yang ini harganya 20 ribuan ya? Sepasang 20 ini. Kalau yang seperti ini, harga berapa? Itu, waduh. Yang kalau ini aja mendingan, kalau itu warna sih, merahnya bagus. Paling yang ini deh, kita kasih nih, ekor pendek nih, sama ada yang grepes tuh. Tuh kalau lo mau, ya udahlah, kasih gak apa-apa lah, itu juga 20 ribu juga gak apa-apa lah. Tapi yang lakinya bagus dong. Yang bagusnya berapa? Cuma katanya kan untuk ini, untuk anak-anak. Kalau yang ini sih, yang ini 400. Hah? Yang 400 ribu? Ini, masa mahal banget? Yang ini 600. Bedanya apa? Kok ini sama itu bisa selisih harganya jauh? Ya kalau misalkan bedanya sih ya dari jenis beda, terus dari warna juga beda. Kenapa sekarang lu kok bisa maunya yang itu gak yang ini gitu loh? Warnanya solid, bagus, bentuknya besar. Cuma kan saran gua kan lu masih pemula, mendingan ambil 20 ribuan dulu daripada ambil yang itu. Oke, perawatannya ada beda nggak? Kalau untuk perawatan untuk sih, yang mahal sama yang murah. Sama-sama aja sih perawatan sih, nggak ada beda. Cuma mendingan yang ini aja lah, itu mau gua pakai untuk ternak soalnya. Oke deh kalau gitu. Ya. Ada pilihan lain mungkin saya lihat-lihat dulu deh. Boleh, nggak apa-apa, ambil lihat-lihat dulu. Okay. Ada yang warna hitam juga ada. Terus yang ada yang biru juga. Macam-macam sih. Tinggal sesuai selera hati aja. Cuma kalau misalkan memang cari yang tadi, maksudnya untuk yang anak-anak, yang 20 ribuan yang ini aja. Oke. Okay. Yang ini juga bagus sih. Iya, bagus. Bentuknya warna-warni. Ya. Yang mana? Kalau yang ini jenis apa? Kalau yang ini jenisnya blue topaz, kalau yang ini. 20 ribu juga kan? Bukan, beda lagi jenisnya. Kalau ini dulu kita sempat ada juara aja yang jenis yang lain yang ini. Tapi jadi ini anakannya dari apa? Ya ini juara. Indukannya ini anakannya. Cuma kan bro kan nyarinya yang untuk anak-anak. Mendingan ya jangan yang begini, mendingan yang itu aja yang tadi saya pilih itu yang 20 ribuan. Ambil berapa jenis? Yang ini deh 20 ribu juga dibanyakan. Waduh, yang ini sih belum dapat 20 ribu. Kalau sebelahnya? Sebelahnya itu jenis Black Moscow itu dia jenisnya. Wah, kalau dilihat cuma ada satu ini kayaknya mahal. Ya. 20 ribu dapat nggak? Waduh, nggak dapat loh yang begini-begini mah. Jangan, mendingan yang tadi aja kalau untuk anak-anak. Kurang suka yang tadi itu bagus loh itu. Bagus. Coba nih, lihat lagi deh. Nih. Tuh. 20 ribu ini. Oh, yang ini sebelah ini boleh dong 20 ribu masih kecil. Belum boleh juga. Oh, belum ini juga. Ini kita masih mau pembesaran dulu yang ini.
Kalau yang ini jenis apa? Kalau yang itu jenis platinum dia. Albino full platinum. Oh, 25.000? Enggak rapet nih juga 25.000. Jadi yang, dari ikan ini semuanya yang paling murah yang jenis ini. Iya, kan tadi bro untuk maksudnya pemula. Ya untuk pemula. Ya, makanya kita saranin mendingan yang ini gitu. Kalau digabung jadi satu akuarium boleh dong, tapi beberapa jenis gitu. Enggak apa-apa lah kalau untuk pemula. Coba kalau misalkan memang udah pengen ternak serius, lebih baik jenisnya dipisah-pisah, jangan sampai. Oh enggak, ini kan untuk hiasan. Oh, untuk hiasan gabung aja enggak apa-apa semuanya. Kalau untuk hiasan. Tapi kalau asal tunjuk harganya mahal. Iya. Yang ini itu 350. 35. 350. Dok. Yang ini kelihatannya bagus sekali loh tetap. Iya. Bisa netnya berapa? Iya, kalau itu ya 600 kalau yang gedenya. Kalau yang agak kecilnya dia 400 itu. Cuma ya gue sih nggak nyaranin, maksudnya kalau ini kan memang untuk orang yang udah pengen ternak, bukan untuk anak-anak loh ini loh. Tapi pemeliharannya kan sama. Pemeliharannya semua sama. Ini sepasang sama yang mana? Sepasang ada, kita pasangan yang gede juga. Jadi harga itu udah sepasang? Udah sepasang harganya itu. Oh, 400 okay. Sepasang, 600 juga sepasang. Walaupun dia dicampur sama yang jenis lain, nggak masalah tetap. Campur sama jenis lain, lebih baik jangan kalau yang untuk ini. Karena ini memang benar-benar untuk orang yang udah serius mau untuk breeding gitu loh. Kalau akuarium sebesar ini, piara sepasang aja cukup gak sih? Cukup. Udah oke kok segitu. Nggak perlu sampai terlalu gede-gede banget juga. Ya udah deh, daripada ambil yang itu, ambil yang ini aja sekalian. Lo yakin? Jauh loh. Bagus. Ini, ya ini 20.000. Lo mendingan ambil 20.000 aja. Itu jauh loh, 600 loh. Maunya ambil ini 20.000. Nanti yang ini ambil 600 gak apa-apa. Gak bisa, kalau ini sih udah harga sih udah fix. Kalau emang yang itu. Cuma ya gue bilang ya untuk pemula sih mendingan ini aja. Ini yang grepes, ini pasangannya? Atau bukan, itu laki untuk kawan aja itu, untuk kawan main aja. Karena ya memang kita fokusin ke yang perkembangan yang dua itu gitu loh, untuk indukan. Boleh lah, ambilin aja, dua pasang. Loh, sekalian piara loh. Kan gak gampang mati kan? Satu juta. Asal dikasih makan. 1 juta ya, udah sepasang itu. Udah, yaudah. Langsung angkut. Gila teman-teman. Ngomong, untuk anak-anak katanya mainan 20.000. Ujung-ujungnya ngambil yang itu. Yaudah, sip. Deal? Oke. Thank you ya. Oke teman-teman, kita mau packing ikannya.